Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimah, ikhwah dan akhwat, hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, di Ahad yang pertama di bulan Jumadal Ula 1436 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kita dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk saling ingat-ingatkan persoalan ad-din kita. Persoalan yang sangat penting yang kaitannya dengan masa depan yang hakiki bagi setiap manusia. Pembahasan kita sebagaimana yang antum telah ketahui adalah membangun istana di surga atau membangun rumah di surga. Sebenarnya kalau dilihat dari dalil-dalilnya, kebanyakan menyebutkan bait, ya, bait. Bait itu adalah rumah. Kalau istana dalam bahasa Arab adalah qasr. Cuma memang kualitas bangunan di surga tentu saja adalah istana. Lebih layak kalau di namakan dengan istana. Jamaah sekalian, pembahasan kita ini penting ditinjau dari beberapa hal. Pertama, permasalahan yang akan kita bahas ini kaitannya adalah dengan persoalan akidah. Dan kita semua sepakat bahwa dari seluruh persoalan yang ada di agama kita ini, masalah-masalah yang dibahas oleh agama, dan tidak ada sesuatu pun masalah kecuali dibahas dalam agama yang lengkap sempurna ini, di antara seluruh persoalan tersebut yang terpenting adalah persoalan akidah. Pembahasan tentang surga adalah pembahasan tentang akidah, dan lebih khusus tentang salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman kepada hari kemudian. Rukun iman kepada hari kemudian. Dan rukun iman kepada hari kemudian itu adalah bagian rukun, bagian dari iman terhadap yang ghaib. Dan kalau antum perhatikan dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan awal kali di surat Al-Baqarah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, yang pertama kali Allah sebutkan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang ghaib. Dan surga adalah sesuatu yang gaib karena belum kita saksikan. Namun wajib untuk kita yakini sesuai dengan dalil-dalil yang sahih yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah bagian dari rukun iman yang enam. Kita meyakini rukun iman ada enam dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kita untuk mengimaninya. Sampai-sampai Allah mengatakan wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mengkafiri atau siapa yang tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah,
kepada malaikatnya, rasulnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada hari kemudian, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan iman kepada surga dan neraka, jika kita perhatikan dari proses iman kepada hari kemudian, maka dia adalah hal yang paling terakhir. Karena keimanan kita kepada hari kemudian itu prosesnya panjang sekali. Iman kepada hari kemudian bukan hanya sekadar keyakinan bahwasanya akan ada hari pembalasan, Yaumuddin. Tapi dia dimulai dengan berpisahnya seorang hamba Allah dari muka bumi ini. Ketika dia memasuki alam barzakh, dan entah berapa lama dia akan tinggal di alam barzakh, itu sudah masuk proses iman kepada hari kemudian. Dan terus hingga mereka dibangkitkan, lalu proses peradilan dan perjalanan menuju sirat, lalu ada yang dinamakan hisab, ada yang dinamakan mizan, ada yang dinamakan telaga, dan seterusnya. Sampai ujungnya, apakah dia akan ditempatkan dalam surga atau ditempatkan dalam neraka, waliyadu billah. Maka ini semua adalah hal-hal yang wajib untuk diyakini. Dan kalau kita perhatikan dari semua rukun iman yang ada, yang enam itu, yang semuanya wajib diyakini, siapa yang mengkafiri salah satunya, maka dia telah keluar dari agama ini. Namun, dari semua rukun iman yang enam, maka rukun iman kepada hari kemudian termasuk rukun iman yang terpenting. Terbukti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 20 kali menyebut secara khusus rukun iman kepada Allah dan rukun iman kepada hari kemudian. Sangat sering, tidak kurang dari 20 kali Allah menyebutkan billahi wa bil yaumil akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian. Sehingga rukun iman yang keenam itu kadang diwakilkan dengan dua rukun iman ini saja, iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian. Karena iman kepada Allah adalah dasar dari seluruh amalan-amalan kita, dan iman kepada hari kemudian adalah tujuan akhir dari seluruh perbuatan dan akidah yang kita miliki ini. Maka dia adalah hal yang sangat penting jemaah sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah saja, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, dan dia meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa, dan Isa alaihi salam Abdullah, dia juga adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan dia adalah rasul Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimat yang Allah ucapkan kepada Maryam, kun fayakun, wa ruhun minhu, dan ruh yang Allah tiupkan kepadanya, wal jannatu haq wan nar haq, dan meyakini bahwa jannah adalah satu keniscayaan, kepastian, dan satu kebenaran. Dan demikian pula neraka, pasti ada dan pasti akan ada penghuninya dan siksanya demikian, sebagaimana disebutkan dalil-dalil yang sahih. Siapa yang meyakini semuanya ini, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal, akan dimasukkan ke dalam surga bagaimanapun amalan yang dilakukannya. Dalam artian, walaupun mungkin amalannya tidak terlalu banyak, namun jika dia berkeyakinan dengan keyakinan yang penuh terhadap ini semuanya, maka dia berhak masuk surga. Bahkan dalam sebagian riwayat, fil abwabil jannati ma syaa dakhal, dia akan berhak masuk surga terserah memilih di pintu surga 8 yang mana saja yang dia mau inginkan memasuki lewat pintu tersebut. Ini menjelaskan bahwa iman kepada surga salah satu iman yang sangat terpenting. Kemudian khawas sekalian, hal yang kedua, kenapa masalah ini perlu untuk kita bahas? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengajak kita untuk masuk surga.
Allah Subhanahu wa taala dialah yang memanggil hamba-hambanya untuk masuk surga. Allah katakan dalam surat Yunus ayat ke-25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah dialah yang mengajak hamba-hambanya. Kan itu kata ulama kita, Allah itu dialah yang pertama kali menjalankan, dialah yang pertama kali melaksanakan dakwah. Jadi dakwah itu kenapa jadi mulia? Karena tugas Nabi dan Rasul, semua Nabi dan Rasul, manusia pilihan itu diutus sebagai seorang da'i. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma Nabi dan Rasul, bahkan Allah pencipta kita, dialah yang berdakwah pertama kalinya. Wallahu yad'u, dialah Allah yang berdakwah. Dakwah kepada apa? Mengajak kita terhadap apa? Ila darussalam. Agar kita masuk atau menuju ke darussalam. Dan darussalam adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengajak kita untuk masuk surga. Bahkan bukan sekadar mengajak kita untuk menuju, meniti jalan menuju ke surga. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak kita masuk surga, Allah tidak sekadar mengajak, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera, bercepat-cepat, dan jangan sampai lambat-lambat. Jangan terlambat dan jangan didahului oleh saudara kita. Karena Allah mengatakan dalam banyak ayatnya, dalam surat Ali Imran umpamanya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah dan surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Arduha, lebarnya selebar langit dan bumi. Arduha itu dalam bahasa Arab adalah lebar, ya, panjang, tul. Kalau luas, sa'ah. Ya, luas, sa'ah. Jadi sebenarnya terjemahan yang lebih tepat, arduhas samawati wal ard, lebarnya selebar langit dan bumi. Apatah lagi luasnya, ya, karena luas itu kan panjang kali lebar. Lebarnya selebar langit dan bumi. Wa'idat lil muttaqin, disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan, sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin ka'addis sama'i wal ard wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Segeralah, ya, yang gunakan tadi musara'ah, kemudian ini musabaqah, maknanya kurang lebih sama. Bersegeralah menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya atau lebarnya sama dengan lebarnya langit dan bumi yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam surat Al-Mutaffifin, ketika Allah menyebutkan sekian banyak balasan bagi para penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, maka dalam hal inilah orang-orang yang mau berlomba-lomba, orang-orang yang kompetisi, inilah jalannya. Dalam persoalan inilah hendaknya kalian saling berlomba-lomba. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita jemaah sekalian bahwa memang tujuan kita yang paling tinggi atau cita-cita kita yang paling besar, tempat pengharapan kita yang paling terakhir adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang panjang, dan di ujung-ujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Jika kalian mau berdoa kepada Allah, silakan doa apa saja yang kalian pintakan kepada Allah. Allah Maha mampu untuk mengabulkan seluruh permintaan kita, baik dalam persoalan-persoalan duniawi maupun persoalan ukhrawi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa permintaan yang paling tinggi yang harus kalian minta kepada Allah adalah fas'aluhul firdaus, minta surga firdaus. Karena surga firdaus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu a'lal jannah wa ausatul jannah. Surga firdaus adalah surga yang tertinggi dan surga yang terbaik. Urahu fauqahu arsyur rahman. Kata Nabi SAW, saya duga di atas dari surga Firdaus itu langsung Arsyur Rahman, singgasananya Allah Subhanahu wa taala, arsy-nya Allah. Jadi Firdaus itu surga yang tertinggi dan di atasnya langsung adalah
arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Minhu tufajjarul anhar. Dari surga Firdaus inilah dialirkan pertama kali sumber dari sungai-sungai tersebut. Jadi kalau kita sering mendengarkan surga, setiap surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, maka sumber dari itu semua adalah surga Firdaus. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita meminta, berdoa untuk mendapatkan surga Firdaus. Kemudian jemaah sekalian, berbicara tentang surga atau pengharapan kita untuk bisa masuk surga, ini adalah persoalan yang besar, bukan persoalan yang kecil. Bahkan inilah persoalan yang terbesar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Tolong informasikan kepadaku, beritahu aku amalan yang bisa dengan amalan tersebut Allah memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Jemaah sekalian, pertanyaan ini, bagaimana masuk surga dan bagaimana jauh dari neraka, keluar dari mulut seorang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Mu'ad bin Jabal adalah seorang sahabat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afqahus sahabah atau a'lamus sahabah bil halali wal haram. Orang yang paling faqih, yang paling tahu persoalan halal dan haram, termasuk fuqaha dari kalangan sahabat, bahkan pemimpin para fuqaha. Beliau ketika bertanya tentang masalah ini, ya bagi kita mungkin hal-hal yang seperti ini kurang ilmiah lagi, ya, tanya gimana masuk surga, gimana jauh dari neraka, bagi sebagian orang ini masalah-masalah yang sepele. Kalau dalam diskusi-diskusi yang ilmiah, lalu ada yang bertanya tentang ini, mungkin dianggap pertanyaan yang sangat kecil, yang sepele, yang tidak pada tempatnya. Tapi bagaimana respon dari Nabi SAW ketika mendengarkan pertanyaan yang datang dari seorang yang sangat faqih, seorang yang sangat paham tentang agama? Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim. Engkau wahai Mu'ad telah bertanya tentang persoalan yang sangat besar. Persoalan surga dan neraka ini persoalan yang sangat besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Persoalan ini memang mudah, tapi tidak mudah bagi setiap orang. Surga sebenarnya tidak mudah. Dalam sebagian riwayat dan beberapa ayat Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka kalian bisa masuk surga begitu saja? Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, inna silatallahi ghaliyah, inna silatallahi hiyal jannah. Barang dagangannya Allah itu mahal, surga itu mahal, tidak mudah, tidak murah, sulit didapatkannya. Tapi dalam hadis ini juga Nabi SAW mengatakan, wa innahu la yasirun, mudah. Tapi kepada siapa? Ala man yassarallahu alaihi, kepada orang yang Allah mudahkan. Jadi masuk surga di satu sisi berat, sulit, tapi di sisi yang lain bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah, kemudahan dari Allah, maka dia akan masuk surga dengan mudahnya. Dan itu perlu diketahui jalan-jalannya, bagaimana cara untuk memasuki surga tersebut dan mendapatkan fasilitasnya. Kemudian jemaah sekalian, hal yang terakhir sebagai pembukaan, ya, sebagai pendahuluan dari pembahasan kita ini, kenapa kita perlu membahas masalah yang seperti ini? Secara khusus pembahasan kita ini sekali lagi adalah tentang rumah di surga. Karena membahas tentang surga sangat panjang, sangat luas. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala punya tulisan yang sangat tebal dan merinci persoalan surga dengan semua kenikmatannya dan para penghuninya dalam satu kitab yang berjudul Al-Hadi Al-Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ini juga sudah diterjemahkan. Dan ini boleh dikata satu rujukan yang paling utama, referensi yang paling tepat untuk mengetahui surga dengan segala kenikmatannya. Dan sudah diterjemahkan sejak lama. Yang kami ketahui ada terjemahan yang berjudul Tamasya ke Surga. Ya, Tamasya ke Surga. Pembahasan tentang surga sangat panjang. Kami mau mengkhususkan pada pembahasan kita pagi ini adalah khusus tentang rumah-rumah di surga. Jadi kita tidak membahas fasilitas yang lain, ya.
kita hanya membahas tentang rumah di surga. Kenapa perlu untuk kita bahas ini, kawan sekalian? Karena tentu saja kalau kita mengatakan kita mau masuk surga, di sana kita mau tinggal. Untuk tinggal tentu saja kita perlu rumah. Makanya di antara fasilitas yang termasuk fasilitas yang terpenting. Dan ini perlu untuk kita angkat. Karena ada fenomena, kita kadang lupa menyiapkan rumah kita untuk kampung masa depan, kampung yang hakiki. Lalu kita tersibukkan untuk menghias-hias, memewahkan, memperbanyak rumah kita di dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Makanya kata orang, di antara bisnis yang paling sukses adalah properti saat sekarang, ya. Karena banyak orang mau cari tempat tinggal. Orang begitu berlomba-lomba untuk mencari tempat tinggal yang nyaman, yang kondusif, yang mungkin mewah dan seterusnya di dunia. Padahal sebentar lagi dia akan tinggalkan. Dan sungguh sangat disayangkan, sebagian di antara mereka juga hanya bangga untuk membangunnya, padahal mungkin tidak pernah juga menghuninya, ya. Hanya berbangga-bangga dengan memperbanyak yang seperti itu. Alhaqumut takatsur, ya. Sangat dikhawatirkan masuk dalam firman Allah, kalian terlalu dilalaikan dengan berbanyak-banyak. Atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di antara fenomena hari kiamat, sebagaimana disebutkan riwayat Imam Muslim, ketika beliau ditanya tentang kapan kiamat, lalu beliau tidak tahu jawabannya, lalu ditanya apa tanda-tandanya, beliau mengatakan di antara tanda-tandanya, wa antara hufatan uratan ala riyashai yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda hari kiamat, kata beliau, adalah kamu akan melihat, kamu para sahabat atau umatku akan melihat. Dan mungkin para sahabat belum lihat, dan kita sekarang sudah bisa mengatakan kami telah melihat wahai Rasulullah. Apa itu? Kalian akan melihat urah, hufar, orang yang pakaiannya tidak beres, pakaiannya saja tidak sempurna, sepatu dan sendal saja dia tidak miliki, alah, miskin, penggembala kambing. Tapi ternyata mereka-mereka itu berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Ya tatawaluna fil bunyan. Ini fenomena yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan di dalamnya ada isyarat tersirat bahwa dia ini kadang menjadi fenomena yang dicela ketika orang hanya sekadar berbangga-banggaan atau menghabiskan waktu untuk berlomba pada hal tersebut, lalu melupakan hal yang lebih penting untuk dia sibukkan dirinya dengannya. Dan jemaah sekalian, apatah lagi jika kita menghabiskan seluruh harta benda kita untuk membangun bangunan duniawi yang mungkin tidak akan memberikan manfaat akhirat bagi kita, kecuali bagi orang yang mengisinya dengan ibadah kepada Allah atau mempersiapkan, memfasilitasi orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan bangunan tersebut. Tapi justru jika digunakan untuk maksiat, maka itu akan menjadi hujah yang besar baginya di hari kiamat, persoalan yang besar baginya hari kiamat kelak. Padahal sebentar lagi kita ini akan masuk ke liang kubur. Liang kubur ini, kuas kalian, tidak akan membedakan si fulan dan si alan, jika kita memahami sunnah tentunya. Ya, kalau kita memahami sunnah, liang kubur kita, bangunan rumah kita mungkin akan berbeda. Tapi pada hakikatnya, bangunan kubur, liang kubur kita itu semuanya sama. Ukurannya kurang lebih sama dan modelnya kurang lebih sama. Kecuali jika kita menyelisih sunnah dengan membangun bangunan di kuburan kita. Dan ini termasuk hal yang dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW, membangun bangunan terhadap kuburan. Tapi orang yang paham akan sunnah, lihatlah di kuburan Ma'lah di Mekah dan kuburan Baqi di Madinah. Dan secara umum di Saudi sana yang memahami sunnah, kuburannya sederhana saja. Tidak kenal siapa rakyat jelata, tidak kenal siapa menteri, tidak kenal siapa raja, semuanya sama. Karena begitulah sunnah Nabi kita SAW. Maka sejak ini, sejak kuburan sudah mengingatkan kita bahwasanya begitu ujung-ujungnya kita. Nanti di akhirat, disitulah kita perlu untuk berbangga-banggaan, untuk bersenang-senang, dan untuk bersyukur kepada Allah.
dan untuk bermewah-mewah, menikmati semua hasil jerih payah yang kita lakukan di dunia ini. Maka ikhwas sekalian, siapkan sejak sekarang bangunan untuk di surga kelak. Bagaimana modelnya nanti, bagaimana jenisnya dan sebagainya, itu kita serahkan kepada Allah, bagaimana nanti bentuknya dan seterusnya. Tapi bisa kita tata sejak sekarang dengan melakukan amalan-amalan yang dengannya Allah menyiapkan kita untuk membangun kelak di hari kiamat. Jangan sangka ya, dan insya Allah tidak ada yang menyangka seperti itu, bahwa nanti kalau kita masuk surga baru kita capek cari tukang kerjanya ya, tukang batunya, siapa yang membangun. Tidak, kita masuk sudah tersedia semuanya. Nasallahu an yaj'alana min ahlil jannah. Khusus kalian, bagaimana keadaan rumah di surga? Banyak sekali disebutkan dalam hadis, tapi kami mau menyebutkan sebagian saja atau satu saja hadis yang menjelaskan itu semuanya. Karena surga itu pemandangan umumnya sebagaimana yang Allah, yang Nabi SAW katakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Ini shadaqah Rasulullah SAW ya. Beliau benar ketika mengatakan kepada kita hal ini. Singkat, jelas dan sudah menyeluruh. Dan ini termasuk jawamil kalim dari Nabi SAW. Beliau menyifatkan surga itu dengan semua fasilitasnya tiga saja. Ma la aynun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah disaksikan mata hari ini. Wa la udhunun sami'at, kenikmatan pendengaran juga ya. Biasakan ada orang mengatakan, saya tidak terlalu suka hal-hal yang indah dari segi pemandangan hijau dan sebagainya, tapi pendengaran saya ini yang suka hiburan ya. Di surga juga ma la udhunun sami'at, pendengaran, hiburan-hiburan yang tidak pernah kita dengarkan saat sekarang ini. Kalau di dunia ini kita begitu terhibur dengan bacaan-bacaan yang sangat indah dari para qurra, maka di sana ada bacaan-bacaan yang tidak ada bandingannya ya, di dunia ini. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbetik di benak seseorang. Makanya kalau antum lihat ada berapa ilustrasi-ilustrasi tentang surga, itu cuma pendekatan saja, tidak seperti itu. Bahkan coba antum mengilustrasikan dengan pikiran antum, benak antum, maka tidak akan sampai itu ya. Kalau melukiskan, tidak semua kita pintar melukis ya. Tapi setiap kita ini bisa berangan-angan bagaimana indahnya suatu bangunan. Yakinlah, surga lebih dari itu. Sampai-sampai jamaah sekalian, kalau Allah mengatakan di surga itu pakaiannya adalah pakaian sutra, kain sutra, jangan kita bayangkan kain sutra yang dimaksudkan adalah kain sutra yang paling mahal dan yang paling bagus kualitasnya yang ada di dunia ini. Kalau Allah mengatakan bahwa minumannya ada yang disebut dengan zanjabil, ya biasa ikhwah kalau sudah minum saraba, dia mengatakan inilah minumannya penduduk surga ya. Menyangka persis seperti itu. Itu namanya saja yang sama. Zanjabil dari jahe. Tapi tidak seperti itu. Kalau Allah mengatakan bahwasanya di surga itu ada khamr, minuman khamr yang tidak memabukkan, lazzatun lisyaribin, yang lezat bagi orang yang meminumnya, maka dia sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya atau tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Ada di sana pohon anggur, buah-buah ini dan buah-buah itu tidak sama. Makanya Allah mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa." Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Ya, mereka itu penduduk surga ketika sudah masuk surga, fasilitas surga sudah dimunculkan kepada dia di hadapannya, melihat dan mendengarkan namanya, dibilang hadha alladhi ruziqna min qabl. Ini sama saja dengan yang pernah kami rasakan waktu di dunia. Ada yang makan buah anggur, lalu dikata ini buah anggur, silakan cicipi. Dibilang hadha alladhi ruziqna min qabl. Tapi ketika mereka sudah mencicipinya, wa utubihi mutasyabiha, diberikan dan tasyabuh saja, sama saja namanya. Katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tafsiran beliau bahwasanya sama dari sisi nama, tapi sangat berbeda dari sisi cita rasa dan kenikmatan yang lainnya.
Maka itu kawan sekalian, semua yang terdapat dalam Quran dan hadis tentang kenikmatan surga hanyalah sebagai pendekatan untuk kita. Bagaimana rumah di surga? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau yang sahabat yang lain, "Ma bina'uha?" Bagaimana itu bangunan surga? Bagaimana itu bentuk bangunan surga? Beliau mengatakan, "Labinah min fiddah wa labinah min dahab." Labinah, batu batanya, batanya itu terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Batanya terbuat dari emas dan perak. Mungkin ada mengatakan, ada juga orang kaya di sana membangun rumah seperti dari batu bata, emas dan perak. Ada di dunia itu? Mungkin ada ya, orang kaya membangun bata terbuat dari emas. Tapi sekali lagi kita katakan, seandainya ada, tidak sama antara emas dunia dan emas di akhirat kelak. Kemudian beliau mengatakan, "Wa milatuha al-miskul azfar." Wa milatu atau wa malatuha al-miskul azfar. Dan bahan adukannya itu, bahan campurannya, kalau kita kan campurannya apa itu? Semen, pasir, ya, batu kristal dan seterusnya. Ini al-miskul azfar. Dari misk al-azfar. Misk. Wa hasba'uha al-lu'lu wal yaqut. Hasba'uha, kerikil-kerikilnya dari al-yaqut wal lu'lu, mutiara permata. Seandainya di dunia mungkin orang bilang mubazir, ya, kenapa bangun permata, ya, bahan adukannya, bahan campurannya dan kerikilnya. Waturbatuha az-za'faran. Waturbatuha az-za'faran, dan turbahnya, pasirnya itu dari za'faran. Jadi semua harum-haruman sebenarnya, suatu yang misk za'faran, ya, dan lu'lu, yakut, itu semua permata dan ibarat terhadap suatu yang enak dipandang dan begitu harumnya. Itu bahan-bahannya. Lalu man dakhala yan'am la yab'as. Siapa yang sudah masuk ke dalamnya, dia akan terus mendapatkan kenikmatan. Siapa yang masuk akan kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa ada empat paling tidak nikmat secara umum yang didapatkan penduduk surga dibandingkan penduduk dunia. Akan datang nanti ketika sudah masuk surga, maka datang malaikat mempermaklumkan kepada seluruh penduduk surga, innalakum fiha an tahyau wa la tamutu abada. Kalian akan terus hidup di sini dan tidak lagi akan mengenal namanya yang mati. Tidak lagi mati. Wa an tasihu wa la tasqamu abada, dan kalian akan terus sehat, tidak akan pernah lagi sakit sama sekali. Tidak pernah sakit sama sekali, sehat terus, ya. Tidak peduli makan apa, ya, kita kan sekarang banyak pantangan, ya, karena salah-salah makan sakit lagi, ya. Di sana makan apa saja antum tatamanda, ya, dalam hadis Muslim kan tamannau, impikan apa yang kamu mau. Begitu kita impikan, kita mau, muncul semuanya seketika. Dan tidak ada batasannya. Walaupun orang di surga memang terilhami untuk senantiasa juga beribadah kepada Allah, ya, tidak sama dengan kita ini, makan terus akhirnya kita kadang lelah capek sendiri, lalu tidak bisa lagi beribadah. Ya, di sana terilhami itu dengan bernafas saja mereka sudah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta syibbu wala tahrumu abadan, dan kalian akan terus muda, tidak pernah tua. Jadi bukan cuma sekedar tidak akan mati, tidak pernah tua. Oleh karenanya ketika ada nenek datang kepada Nabi SAW, apakah saya masuk surga? Kata Nabi SAW, tidak ada nenek masuk surga, ya. Beliau menangis, beliau menyangka beliau tidak masuk surga. Padahal maksud beliau SAW bahwa siapa saja yang masuk surga akan kembali muda. Dalam hadis yang disebutkan dalam Ashabus Sunan, ala salasina min umrihim, umur 30 tahunan. Dalam sebagian riwayat salasa wa salasin. Jadi umur semua penduduk surga itu sama, ya, 30 sampai 33 tahun.
Tidak ada yang lebih tua dan tidak ada yang lebih muda, ya sama semuanya. Dan ini umur yang paling ideal. Ada umur ikhwan di sini yang 33 tahun. Ya, itu umur yang paling ideal. Dan disebutkan bahwa Nabi Isa AS diangkat juga ke atas langit dalam usia yang seperti itu. Dan wa antan'amu wa la tabta'isu abadan, dan kalian terus akan merasakan kenikmatan dan tidak ada kesedihan sama sekali. Tidak ada gundah gulana sama sekali. Kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi, tidak perlu lagi ada ikhwah yang bilang la tahzan, tidak usah sedih akhi, ya, sabar ki akhi. Tidak ada lagi yang seperti itu. Semua orang merasakan kenikmatan. Tidak ada lagi kamu sedih bagi seorang penduduk surga. Itu secara umum jemaah sekalian. Dan begitu penggambaran tentang nikmatnya atau fasilitas atau sedikit fasilitas yang akan diberikan kepada rumah dan istana di surga kelak. Persoalan yang terbesar, dan inilah pokok pembahasan kita. Kaifa nabni baitan fil jannah? Bagaimana cara kita membangun rumah di surga? Tentunya persiapannya sejak sekarang. Di dunia ini kita siapkan untuk kita segera dapatkan hasilnya di sana. Di sana kita tinggal masuk saja. Sama dengan kenikmatan kuburan ikhwah sekalian. Kalau kita mau mendapatkan nikmat kubur, kita siapkan sejak sekarang. Hal-hal yang bisa dengannya kita akan mencapai merasakan nikmat kubur. Tenteram kita tidur di kuburan menanti hari kebangkitan. Persiapannya sejak sekarang. Tapi persiapannya bukan persiapan yang sifatnya teoritis. Yang sebagaimana ketika seorang mau ikut ujian, dia mau lulus untuk ujian kuburan, fitnah kubur, lalu dia terus menghafalkan Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, dan dinku adalah Islam. Itu memang pertanyaannya. Dan hari ini silahkan kita menghafalkannya. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana pengejawantahan tahan, realisasi, tatbik dari pemahaman terhadap bagaimana kita menjadikan Allah sebagai Rabb kita satu-satunya. Bagaimana kita menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan kita satu-satunya. Dan bagaimana kita menjalankan kewajiban kita terhadap ad-din itu. Itulah yang bisa membuat kita mampu untuk menjawab pertanyaan di kuburan kelak. Kita mau membangun rumah di surga, tidak harus kita belajar ilmu bangunan hari ini. Ya. Tidak harus bahwasanya kita pandai ilmu arsitektur umpamanya. Ya. Lalu kita mengumpulkan bahan-bahan sejak sekarang, bukan bahan-bahan bangunan yang kita siapkan. Tapi amalan-amalan soleh yang dengannya persiapan atau bangunan tersebut akan langsung disiapkan oleh Allah kepada kita di hari kiamat kelak. Ada banyak macamnya jemaah sekalian. Namun kami mencoba mengumpulkan dari beberapa referensi yang kami sempat baca. Ada paling tidak 14 amalan yang dengannya kita bisa mendapatkan rumah di surga kelak. 14 amalan. Sebenarnya kami berusaha untuk 15. Lebih bagus kelihatannya kalau 15. Tapi memberikan kesempatan kepada ikhwah atau akhwat untuk menambahnya, ya. Mengganjilkannya menjadi 15. Untuk sementara 14 dulu kita sebutkan. 14 amalan untuk masuk atau untuk membangun rumah di surga kelak. Sebagian amalan ini berat. Dan sebagian mungkin kelihatan ringan, tapi amalan kan itu yang penting adalah konsistensinya. Dan ini akan kita terangkan sebentar. Dan juga keikhlasannya dan mengikuti sunnahnya. Jamaah sekalian, dan ya, sebagian yang kita sebutkan ini hadis-hadisnya jelas kesahihannya. Dan sebagian diikhtilafkan kesahihannya. Tapi secara umum 14 ini hadis-hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala atau dihasankan oleh beliau. Walaupun nanti ada kita akan isyaratkan sebagian hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama kita yang lainnya. Tapi secara umum insyaallah hadis-hadis ini bisa dipertanggungjawabkan, paling tidak ada ulama yang mensahihkan atau menghasankannya. Ini perlu untuk kami sebutkan sebagai pertanggungjawaban ilmiah, agar suatu saat mungkin kita mendapatkan pendapat yang lain, maka bisa kita pahami memang ada khilaf dalam persoalan mentashih dan menghasankan atau mendhaifkan satu hadis.
Kami sengaja mengurutkan kepada yang paling sahih dan yang paling jelas maknanya. Kita mulai dari yang pertama, jemaah sekalian. Bagaimana cara kita membangun rumah di surga kelak? Cara yang paling pertama adalah membangun rumah Allah di dunia ini. Membangun rumah Allah di dunia ini, yaitu membangun masjid di dunia ini. Kita bangun untuk Allah masjid, Allah akan bangunkan untuk kita di surga kelak. Dan hadisnya ini sangat banyak. Bahkan disebutkan Imam Suyuti memasukkan dalam salah satu hadis-hadis mutawatir. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun untuk Allah, lillah. Lillah untuk Allah dalam artian ikhlaskan Allah. Baitan yaitu rumah, itu masjid. Bana Allahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Dan semua hadis-hadis yang kita sebutkan ini memang ada kata-kata bait, ya, ada kata-kata rumah. Bukan sekedar dalil-dalil yang menyebutkan akan masuk surga. Kalau hadis-dalil yang menyebutkan masuk surga itu sangat banyak. Sekali lagi kami khususkan pembahasan kita khusus dalil-dalil yang menyebutkan rumah di surga. Jadi yang pertama adalah membangun masjid. Tapi dengan beberapa syarat. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan harta yang halal. Maka dalam sebagian riwayat yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya, disebutkan man bana baitan lillahi minal malil halal. Barang siapa yang membangun masjid dari harta yang halal. Karena ada juga orang membangun masjid tapi harta yang haram. Yang seperti ini dikhawatirkan tidak diterima. Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha bersih, maha baik, maha indah, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Apatah lagi kalau kita membangun masjid, maka diharuskan harta-harta yang bersih. Syarat yang lain, jemaah sekalian, atau mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak bisa membangun satu masjid? Kita cuma mau memberikan saham, kontribusi terhadap pembangunan masjid. Kita tidak bisa bangun satu masjid, tidak juga satu fasilitas, tapi seadanya saja. Maka kita katakan insya Allah juga termasuk. Berdasarkan beberapa riwayat yang diriwayatkan diantaranya dari riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih beliau, disebutkan man bana lillahi masjidan walau kamafhasati qutatin aw asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari itu, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi biar antum bangun masjid sebesar sangkar burung. Ada masjid yang seperti itu? Siapa yang sholat di situ? Ya, tidak ada. Ya. Tapi ini Nabi SAW menggambarkan bagaimana pentingnya membangun masjid. Seandainya boleh membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, maka usahakan. Walaupun itu tidak mungkin. Ya, sama dengan hadis beliau ketika beliau mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun habashi mujadda atraf. Kalian harus taat kepada khalifah kalian, pemimpin kaum muslimin, walaupun dialah seorang budak dari Habasyah. Ini cuma sekadar menunjukkan pentingnya taat kepada pemimpin. Karena tidak mungkin pemimpin khalifah seorang datang dari budak Habasyah. Karena pemimpin dalam Islam harus datang dari mana? Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy, kata Nabi SAW. Imam itu, pemimpin khalifah, mesti dari Quraisy. Tapi kenapa beliau sebutkan taat kepada pemimpin walaupun dia budak Habasyah? Di antara maknanya adalah, seandainya boleh seorang budak Habasyah menjadi pemimpin, kalian mesti juga tetap taat. Maka sama dengan tadi, seandainya mungkin masjid itu dibangun sebesar sangkar burung saja, maka bangunlah walaupun cuma sekecil itu. Kira-kira kalau membangun masjid sebesar sangkar burung, bahkan dalam riwayat tadi, au asgar atau lebih kecil dari itu,
Kira-kira berapa yang dibutuhkan dana itu? Kan tidak terlalu besar ya. Maka itu mungkin isyarat, wallahu alam, adanya peluang bagi setiap kita untuk berkontribusi terhadap pembangunan masjid dengan apa saja harta yang kita miliki. Makanya ikhwah sekalian, ya. Dan berbahagialah orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan rezeki yang halal kepadanya di dunia ini, maka peluang baginya untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan sekian banyak rumah di surga makin lebih besar. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya, tapi bukan sekadar orang kaya, orang kaya yang soleh. Ni'mal malu soleh li rajuli soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu kalau dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Tapi jika hartanya justru dia makin lalai kepada Allah, maka tiada manfaatnya sama sekali. Dengan ikhwah sekalian, ketika para sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sabaqal mufarridun, orang-orang yang kaya telah melampaui kita, mendahului kita. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nusum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka-mereka itu salat juga sama dengan salat kita. Ya kalau para sahabat itu orang kaya dan orang miskin sama-sama salat jamaah. Kalau kita kan alhamdulillah biar miskin tapi kita bilang ya alhamdulillah kita miskin, orang kaya tidak salat, kita salat. Ya. Kalau dulu sahabat persoalannya semua adalah sahabat yang iltizam. Orang kayanya salat jamaah, orang miskinnya juga. Orang kayanya rajin puasa sunnah, orang miskinnya juga. Ah sekarang orang miskin bilang wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, persoalannya mereka bersedekah dengan harta mereka sedangkan kami tidak punya. Lalu Nabi SAW mengajarkan beberapa zikir yang dibaca yang dengannya bisa menyaingi orang-orang yang kaya. Mereka sempat bergembira dengan taklim tersebut, dengan faedah tersebut, tapi akhirnya zikir ini pun ketahuan orang yang kaya dan akhirnya orang kaya pun membacanya. Datang lagi melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlu yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Maka beruntunglah orang yang Allah berikan kelapangan harta di dunia ini, lalu dia menyimpannya, menginvestasikannya untuk rumah kelak di surga kelak. Ya. Di antaranya dengan membangun masjid atau membantu pembangunan masjid. Yang kedua jemaah sekalian, cara yang kedua bagi mereka-mereka yang mau mendapatkan rumah di surga kelak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim," tidaklah seorang hamba Allah, seorang muslim, hamba Allah, "yusolli lillahi," salat karena Allah. Yang lagi-lagi selalu ditekankan tentang persoalan keikhlasan. "Kullu yawmin sintai asyrata rak'ah," setiap hari 12 rakaat. "Tatawuan ghaira faridah," salat sunat bukan salat yang wajib. Kalau salat wajib kan berapa rakaat? 17. Ya. Ini 12 rakaat yang dimaksudkan salat sunnah tatawuan ghaira faridah, bukan salat yang wajib. "Illa banallahu lahu baitan fil jannah," kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Apakah setiap hari dilakukan maka akan dibangunkan kepadanya satu rumah di surga, ataukah yang dimaksudkan bagi mereka yang konsisten mengerjakannya secara rutin? Ada beberapa kemungkinan, ada dua kemungkinan. Mungkin saja bahwa setiap hari dilakukan ini dia akan mendapatkan, atau bagi ditujukan bagi orang yang konsisten saja. Salat sunat, berapa rakaat salat sunat jemaah sekalian? Salat sunat banyak jenisnya. Ada salat sunat lail 11 rakaat dengan witir, ada salat sunat duha, ada salat sunat tahiyatul masjid dan seterusnya. Tapi apa salat sunat yang dimaksudkan di sini? Hadis Ummu Habibah ini dijelaskan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, yang merinci tentang salat sunat yang dimaksudkan. Salat sunat yang dimaksudkan adalah salat sunat rawatib. Ya, salat sunat yang dimaksudkan di sini adalah salat sunat rawatib yang mengiringi salat-salat wajib. Artinya salat sunnah sebelum atau sesudah salat wajib. Sebelum atau sesudah salat wajib.
dari hadis Ummu Habibah dan hadis Aisyah dan juga hadis Abdullah bin Umar, maka kita bisa pahami bahwa salat sunnat rawatib yang muakkadah jumlahnya 12. Salat sunnat rawatib yang muakkadah. Jadi rawatib maksudnya yang mengiringi salat wajib, entah sebelum atau sesudah. Dan yang dimaksudkan muakkadah adalah yang ditekankan. Dan makna ditekankan, Nabi SAW memotivasi sahabat untuk melakukannya dan beliau sendiri melaksanakannya. Karena beliau kadang memotivasi sahabat melakukannya dan memotivasi kita melakukannya, namun karena pertimbangan yang lain agar tidak menyulitkan sahabat, kadang beliau meninggalkan beberapa amalan dan tidak melakukannya. Tapi ada amalan yang beliau motivasi dan beliau sendiri mencontohkan. Di antara salat sunnah rawatib sebelum dan sesudah, maka ada 12 yang muakkadah. Disebutkan yang pertama adalah salat sunnat sebelum subuh. Dan ini salat sunnat yang paling afdal. Salat sunnat rawatib yang paling afdal, salat sunnat sebelum subuh yang ta'dilu al-dunya wa ma fiha, dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan ini kuas sekalian tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW walaupun beliau melakukan safar perjalanan. Karena di antara kebiasaan Nabi SAW, salat yang 4 rakaat yang wajib beliau jadikan 2 saja. Dan salat sunnah beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan salat sunnah rawatib pada saat safar. Kecuali salat sunnah sebelum subuh, ini beliau tidak tinggalkan sama sekali. Karena pentingnya. Ini 2. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Apakah dikerjakan 2-4 sekaligus? Sebagian membolehkan, tapi yang lebih rajih wallahu alam 2 dan 2. Dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan, salatul laili masna masna wa salatul nahari masna masna. Salat lail itu dikerjakan 2 tambah 2 rakaat, dan salat di siang hari pun sebaiknya dikerjakan 2 dan 2 dalam salat sunat. Jadi kalau dikatakan ini salat kerjakan 4 rakaat, maksudnya 2 dan 2. Dan ini yang tidak ada khilaf. Yang ada khilaf adalah bolehkan langsung 4. Ini yang ada perselisihan di antara ulama kita. Kemudian 2 sesudah zuhur. 2 sesudah zuhur. Ada juga beberapa hadis yang memotivasi 4 sesudah zuhur. Tapi hadisnya sahih, tapi dia tidak termasuk yang muakkadah. Tidak termasuk yang muakkadah. Kecuali kalau Jumat. Kalau Jumat memang hadisnya lebih banyak dan mungkin dikatakan lebih kuat, yang memerintahkan 4 rakaat. Man sholal Jum'ah, man kana musalliyan Jum'ah falyusalli ba'dah 4. Siapa yang selesai melaksanakan Jumat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat sesudahnya 4 rakaat. Tapi untuk hari biasa, maka al-asal, hukum asal salat sunat itu 2 rakaat sesudah zuhur. Tapi yang mau menambah 2 tidak masalah. Baik, tapi tidak termasuk muakkadah. Salat asar tidak termasuk salat sunnah yang muakkadah. Walaupun siapa yang mau mengerjakan 2 rakaat bisa, berdasarkan keumuman hadis antara azan dan iqamah ada salat sunnahnya. Dan siapa yang mau kerjakan 4 rakaat juga bisa, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, rahimallahu ra'an salla qablal asri 4. Semoga Allah menyayangi, merahmati hamba yang salat sebelum asar 4 rakaat. Itu juga bagus. Tapi tidak termasuk muakkadah. Salat sunat sesudah asar tidak boleh. Kecuali karena sebab-sebab tertentu, tapi hukum asal tidak boleh. Salat sunat sebelum maghrib tidak ada yang muakkadah, tapi boleh 2 rakaat sebelum maghrib. Bahkan Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk melakukannya. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Cuma beliau menjelaskan bahwa dia bukan satu kewajiban. Dan para sahabat mengerjakannya. Berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Salat sunat sesudah maghrib, inilah yang termasuk muakkadah. Berarti sudah berapa yang muakkadah? 10. Ya. Salat sunat sebelum isya
tidak ada yang muakkadah dan tidak ada yang dalil khusus untuk menganjurkannya. Cuma menggunakan dalil umum bahwa baina adzanaini shalah, di antara adzan dan qomat bisa salat. Karena itu silahkan juga salat sunat sebelum isya 2 rakaat, silahkan bisa, tapi dia termasuk muakkadah dan tidak dalil khususnya. Salat sunat sesudah isya itu juga termasuk muakkadah. Berarti berapa? 12. 2 sebelum subuh, 6 pada waktu salat zuhur, 4 sebelumnya dan 2 sesudahnya. Berarti sudah berapa itu? 8. Lalu 2 sesudah maghrib, 10, dan 2 sesudah isya, 12. 12 rakaat itu siapa yang menjaganya dengan baik, maka dia akan dibangunkan baginya rumah di surga. Menjaga dengan ini kewaskaran tentunya mengharuskan kita bercepat-cepat ke masjid, ya. Apatah lagi banyak masjid antara azan dan qomatnya sangat singkat. Atau paling banyak bisa kita kerjakan 2 rakaat saja. Tapi masjid-masjid yang melaksanakan sunnah, maka ini kesempatan sebenarnya kita menghidupkan sunnah ini, apatah lagi pahalanya sangat besar. Dan ini yang menurut Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 12 rakaat. Ini jamaah sekalian juga amalan ibadah yang ringan bagi orang-orang yang Allah ringankan, ya, baginya yang Allah berikan taufik dengannya dia bisa mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian yang berikutnya adalah jihad fi sabilillah. Hijrah dan jihad fi sabilillah. Atau sebelumnya itu, ya, sebelumnya bersabar terhadap musibah. Bahkan bukan sekadar bersabar terhadap musibah, memuji Allah pada saat ditimpa musibah. Ini tingkatan yang lebih tinggi dari sekadar sabar. Bahkan ar-ridha, ya, ridha terhadap musibah yang menimpanya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdu." Jika meninggal anak seorang hambaku. Qala Allahu li malaikatihi. Allah akan mengatakan kepada malaikatnya, "Aqabattum walada abdi?" Apakah engkau wahai malaikat, padahal Allah Maha tahu, telah mencabut nyawa dari anak hambaku? Fayaquluna na'am. Malaikat mengatakan, "Iya, benar ya Allah." Fayaqul, Allah lagi mengatakan, "Aqabattum samrata fuadi abdi?" Apakah kalian wahai malaikat telah mencabut samratu fuad, buah hati dari hambaku? Malaikat mengatakan, "Benar ya Allah." Lalu kata Allah, "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan hambaku tersebut ketika kamu memanggil anaknya? Wafat anaknya dalam usia yang mungkin sebelum balik, sedang, ya, begitu besar kecintaan bapak terhadapnya, ya, sedang lucu-lucunya, qurratu ain, penyejuk mata bagi bapak dan ibunya. Lalu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan hamba tersebut? Tentunya banyak mauqif, ya, banyak penyikapan manusia. Tapi ini hamba yang bersyukur kepada Allah terhadap segala sesuatu. Kata malaikat, "Fayaqulun hamidaka wastarja." Subhanallah. Dia tidak sekedar istirja. Apa itu istirja? Mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itu memang ucapan seorang hamba pertama kali ketika dia diuji oleh Allah dengan satu musibah. Musibah apa saja? Termasuk bukan musibah kematian, ya. Kita mendengarkan begini dan begitu, bisa kita "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bahkan sebagian sahabat yang takut harta bisa membuat mereka lalai, ketika mendapatkan harta langsung mengatakan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya. Jadi secara umum kita mengatakan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" ketika ditimpa musibah. Tapi orang ini, hamba ini, bukan cuma mengatakan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Hamidaka, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia mengatakan apa? "Alhamdulillah ala kulli hal." Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan.
Kadang senang, kadang susah, kita memuji Allah. Karena kita yakin setiap aturan Allah, setiap keputusan Allah pasti baik untuk kita. Al khairu fi makhtarahu Allah ta'ala lak. Ya, begitu kata ulama kita. Al khairu, yang baik itu apa yang Allah pilihkan untukmu. Dan kisah al khairu fi makhtarahu Allah lak ini sangat banyak, ya, dan di antara kisah yang paling sering disebutkan oleh ulama kita tentang al khairu fi makhtarahu Allah ta'ala lak, yang terbaik apa yang Allah pilihkan untukmu, adalah kisah tentang raja dan menterinya. Ya. Ini kisah yang terkenal yang disebutkan oleh para ulama kita, para da'i-da'i kita, ya, masyayikh menyebutkan kisah antara raja dan seorang menteri yang sangat dibanggakannya dan sangat dicintainya, pendampingnya dalam safar dan dalam hadar. Ketika keduanya pergi untuk memburu, ya, keduanya hobi untuk mencari hewan buruan, suatu saat mereka ditangkap. Suatu saat, ya, raja ini terluka, terluka jarinya dan terputus. Lalu dia minta pandangan dari menterinya. Menterinya mengatakan, al khairu fi makhtarahu Allahu lak. Beliau menyebutkan itu saja. Yang baik adalah apa yang Allah pilihkan untukmu. Raja ini tersinggung, tidak menerima. Ya. Bukannya dihibur, ya. Justru dikatakan yang seperti itu. Masa tangan jari terputus dikatakan baik. Ya. Maka dia memenjarakan menterinya itu yang sangat dibanggakan dan cintai. Akhirnya dia pergi lagi berburu, tapi dengan pendamping yang lain, pengawal yang lain. Dan Al-Kisah disebutkan, dan ini kisah yang mutawatir yang disebutkan oleh para masyayikh. Ya. Ternyata dia ditawan, dan orang kampung tersebut tidak akan membiarkan tawanan kecuali akan dibunuh. Kecuali kalau ada tebusannya dengan orang yang lain. Tapi di antara syaratnya juga mereka itu tidak akan membunuh atau tidak akan mengambil sebagai orang yang akan dieksekusi kecuali orang yang memang lengkap sempurna dan tidak ada cacatnya. Karena ini akan dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala mereka. Ternyata ketika dilihat raja itu yang ditangkap, raja itu sudah mau dipersembahkan kepada berhala mereka. Lalu diteliti dulu satu persatu, ternyata ada cacatnya. Akhirnya dibebaskan dan dicari yang lainnya, jadikan tumbal. Pulang ketemu dengan menteri yang dipenjarakannya. Dan barulah dia berterima kasih dan memahami hikmah perkataan al khairu fi makhtarahu Allahu lak. Ya, bahwasanya ini ada hikmahnya. Seandainya saya tidak cacat seperti ini, mungkin saya sudah tidak kembali lagi. Lalu berterima kasih kepada menterinya itu. Menterinya itu juga berterima kasih. Ya. Rajanya heran, kenapa berterima kasih? Pada saya penjara kamu, dia mengatakan seandainya kamu tidak penjarakan saya, maka saya yang mendampingi kamu. Kamu bebas, saya akan jadi tumbal. Alhamdulillah saya dipenjara. Ya. Maka juga al khairu fi makhtarahu Allahu lak. Ya, ini juga kebaikan apa yang Allah pilihkan untukmu. Ini orang yang memahami takdir Allah, bahwa selalu memahami ada hikmah yang baik di setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kuat sekalian, orang ini ditimpa musibah anak yang masih lucu-lucunya, sangat dicintainya, dipanggil oleh Allah. Tapi apa katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya? Allah mengatakan, "Ibnu li'abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku tersebut satu rumah, istana di surga, wasammuhu baital hamdi. Dan namakan rumah tersebut, istana tersebut, istana alhamdu. Istana alhamdu. Ya, nanti antum lihatlah, kalau ada istana namanya alhamdu, mereka-mereka itulah orang yang bersabar terhadap musibah. Yang justru datang musibah, dia tidak terlalu lama bersedih, bersedih wajar, nangis wajar, tapi tidak larut dengan kesedihan, bahkan dia masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, dan silahkan dikiaskan kepada yang lainnya. Ini satu bentuk, yaitu ditimpa musibah berupa dipanggilnya anak, dan boleh jadi dikiaskan juga kepada yang lainnya, orang-orang yang ditimpa dengan musibah yang sangat berat, tapi dia bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun,
bahkan dia memuji Allah terhadap segala keputusan dan takdir Allah terhadapnya. Kemudian yang berikutnya adalah hijrah dan jihad fi sabilillah. Ini termasuk amalan yang mulia, amalan yang berat, sehingga juga mendapatkan rumah yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaannya sangat tinggi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dari sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa beliau telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun," saya menjamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "liman amana bi wa aslam wa hajar bi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah." Saya menjamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang beriman kepadaku dan masuk Islam dan berhijrah fi sabilillah. Iman, Islam dan hijrah. Apa jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya menjamin baginya rumah di surga, fi rabadil jannah, di bagian bawah surga. Wa wasatil jannah, dan bagian tengah surga. Dan ini memang tidak ringan. Iman, Islam, lalu siap berhijrah meninggalkan kampungnya demi perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa ana za'imun," dan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjamin, "liman amana bi wa aslam," kepada orang yang beriman kepadaku dan masuk Islam, "wa jahada fi sabilillah," dan berjihad fi sabilillah, mengorbankan jiwa dan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, siap berpisah dengan jiwa raganya dan hartanya untuk i'la kalimatillahi hiyal uliyah. Orang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan jamin berupa rumah fi baitin fi wasatil jannah wa alal jannah. Rumah di bagian tengah surga atau rumah bagian atas surga. Mereka para mujahid fi sabilillah. Ini juga jemaah sekalian, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka mujahidun fi sabilillah, para orang-orang berjihad fi sabilillah dan jihad fi sabilillah, dan para mujahid apalagi yang mati syahid, memang keutamaan yang sangat besar yang sulit dicapai oleh orang-orang yang lainnya. Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang cinta akan akhirat dan rela mengorbankan dunianya demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala.